Selamat datang di Bosi Anime, membahas seputar review dan teori anime populer. Setelah pada minggu lalu manga One Piece libur dan akan terbit kembali pada tanggal 12 atau 13 Desember, yang akan melanjutkan kisah tentang petualangan Oden. Jika kalian masih ingat di One Piece chapter lalu, yaitu pada One Piece chapter 964, Oda Sensei telah menceritakan bagaimana petualangan Oden bersama Shirohige. Begitu juga Toki yang ikut bersama mereka, ditambah lagi terungkapnya asal-usul Toki, yaitu dia datang dari 800 tahun yang lalu. Nah, di akhir chapter, Oda Sensei menutup cerita dengan penampakan Roger yang terlihat masih sangat muda. Lalu, bagaimana kelanjutan cerita flashback Oden di One Piece chapter 965? Mari kita bahas bersama-sama. Di akhir One Piece chapter 964 menunjukkan bahwa bajak laut Shirohige begitu tenar hingga selalu masuk halaman utama surat kabar. Hal ini disebabkan karena bergabungnya Oden di bajak laut Shirohige. Nah, Roger tampak tertarik pada seorang samurai yang kabur dari negeri Wano. Ketertarikan dan rasa penasaran Roger pada Oden akan membuat Roger berusaha menemuinya di kapal Shirohige. Pertemuan mereka akan sedikit memanas, karena misi dari Roger sebenarnya ingin mengajak Oden ikut bersamanya. Tak hanya itu, Roger dan Shirohige sebelumnya merupakan musuh saat Shirohige masih menjadi kru bajak laut Rocks. Nah, dalam pertemuan mereka, sepertinya akan sedikit membahas tentang bajak laut Rocks saat dikalahkan Roger dan Gap dahulu. Di One Piece chapter 964 lalu, kita telah mengetahui jika Toki berasal dari 800 tahun yang lalu. 800 tahun lalu merupakan tahun-tahun dari kerajaan kuno yang telah hancur oleh 20 negara yang kini disebut sebagai pemerintah dunia, yang diisi oleh Tenri, Yubito, dan Im. Asal-usul Toki yang berasal dari 800 tahun yang lalu akan menyita perhatian dari Shirohige dan juga krunya. Dari sinilah, mungkin Toki akan sedikit menceritakan apa yang terjadi pada masa itu hingga membuatnya pergi ke masa depan. Dan tentu, petunjuk ini akan membuat kita semakin mengetahui tentang jalan cerita di akhir One Piece nantinya. Dalam wawancara dengan editor Oda, sempat terkuak bahwa kilas balik Oden ini akan memiliki petunjuk yang kuat tentang Laut Tel, pulau terakhir yang disebut-sebut menyimpan harta karun terbesar One Piece. Kami memperkirakan dalam prediksi One Piece chapter 965, kita akan mengintip sedikit petunjuk tentang Laut Tel ini, mengingat pertemuan Roger dengan Oden dan Toki memiliki kunci penting dalam petualangan Roger. Nah, di akhir One Piece chapter 965 akan melalui time skip sedikit dan memperlihatkan adegan di mana Kaido akhirnya mendarat di Wano dan tanpa sengaja bertemu dengan Orochi. Kita mungkin akan ditunjukkan bagaimana awal mula Orochi dan Kaido merencanakan untuk bekerja sama dalam menghancurkan negeri Wano, dan juga akan membahas tentang kematian Kozuki Sukiyaki. Namun, kecil kemungkinan kematian Oden akan dibahas pada One Piece chapter 965. Nah, bagaimana menurut Nakama?